Pemirsa, menyusul terjadinya erupsi di kawah ratu Gunung Tangkuban Perahu pada Jumat sore kemarin, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG mengimbau agar objek wisata tersebut ditutup sementara. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, tim gabungan Polres Cimahi, Subang, TNI serta BPBD mendirikan tenda-tenda untuk dijadikan posko. Tim gabungan ini berjaga di gerbang masuk Taman Wisata Tangkuban Perahu yang radiusnya 2 km dari lokasi Gunung Tangkuban Perahu. Mereka mulai mendirikan tenda-tenda untuk dijadikan posko guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Tenda juga akan difungsikan sebagai pusat informasi serta tempat peralatan evakuasi, P3K, dan lain sebagainya. Hingga dini hari tadi, petugas gabungan dari Polri, TNI, BPBD, dan Basarnas terus bersiaga mengamankan kawasan objek wisata Tangkuban Perahu usai resmi ditutup sementara. Maka radius aman dari titik erupsi tadi adalah 2 km. Maka bertindak yang dilakukan di lapangan adalah untuk radius aman 2 km, posko didirikan dari Polres Subang beserta dengan instansi terkait. Hal yang sama juga dilakukan petugas dari Polres Subang, Jawa Barat. Mereka membuat posko bencana di bawah Gunung Tangkuban Perahu yang berada di wilayah perbatasan antara Subang dan Kabupaten Bandung Barat. Tak hanya petugas, warga Desa Ciater Subang bahkan ikut siaga 24 jam guna mewaspadai Gunung Tangkuban Perahu yang mengalami erupsi pada Jumat sore kemarin. Sementara itu, meski telah erupsi, Gunung Tangkuban Perahu masih dalam status normal ataupun berada di level 1. Dari Kabupaten Bandung Barat dan Subang, Jawa Barat, Yuwono dan Yudi Heriawan melaporkan.